Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandali Ahmad Lubis, External Affairs Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya mewakili Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun keempat untuk Yayasan Satu Keadilan, untuk Pak Sugeng Teguh Santoso, Bang Alam dan teman-teman lainnya. Terus berjuang untuk keadilan. Selamat ulang tahun yang keempat untuk Yayasan Satu Keadilan. Saya atas nama komunitas adat Karhun Sundawiwitan di Kuningan, Jawa Barat, mengharapkan Yayasan Satu Keadilan yang sudah, meskipun baru 4 tahun usianya, tapi sudah merintis dan menyiapkan para pembela hukum, pejuang keadilan yang berperspektif HAM, dan kami merasa bangga, dan sebagai komunitas juga kami merasa terbantu dengan perjuangan advokasi di tataran litigasi. Kami berharap ke depan Yayasan Satu Keadilan makin meneguhkan lembaganya, menguatkan kader-kadernya sebagai pejuang keadilan. Selamat hari ulang tahun yang keempat Yayasan Satu Keadilan. Terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan untuk keutuhan kedaulatan rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, diskriminasi agama, gender, dan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 4 tahun telah berlalu, tetapi beribu-ribu tahun lagi kehidupan dan berbagai tantangannya harus kita jalani. Selamat berjuang. Tak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi Yayasan Satu Keadilan untuk menegakkan kebenaran. Selamat ulang tahun bagi Yayasan Satu Keadilan. Ulang tahun yang keempat. Memang dari usia masih cukup muda, tapi dari gerakan dan tindakan ruh dan perbuatan sangat membanggakan. Mari kita ingat, keadilan harus selalu hadir. Sebab tidak ada damai sejahtera, tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Maka harapan saya, Yayasan Satu Keadilan mewujudkan keadilan yang bergulung-gulung seperti sungai. Seperti sungai yang mengalir dari gunung menuju lautan, sepanjang perjalanannya selalu memberi kehidupan bagi siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Demikian jugalah dengan Yayasan Satu Keadilan. Bravo Yayasan Satu Keadilan. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang keempat. Tuhan memberkati.